Adapun adab-adab puasa, yang pertama, adab-adab ketika sedang berpuasa. Apa saja adab yang harus kita perhatikan ketika berpuasa? Yang pertama, menahan lisan. Menahan apa? Lisan. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum yasaiman fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Apabila salah seorang dari kalian sedang puasa, jangan berkata-kata yang tidak baik. Dan jangan berteriak-teriak yaskhab sakhab. Dan jangan bersikap jahil. Jangan bersikap apa? Jahil. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita sedang berpuasa, yang pertama jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jangan. Ya. Misalnya antum ngomong kesal sama teman, dasar lu. Ya. Bego lu. Apalagi sampai memaki, anjing lu. Ini enggak bagus, Pak. Yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa kita, Pak. Apalagi kalau sudah sifatnya menyakiti hati orang lain. Dan menyakiti seorang mukmin itu termasuk dosa loh, Pak. Dan dosa ketika puasa besar di mata Allah. Dosa ketika di bulan Ramadan tidak kecil. Apalagi itu sudah menyakiti hati orang lain.